Halo smart user, PUBG New State akhirnya rilis di Google Play Store. Namun bagi kita para pengguna HP yang sudah dalam keadaan root, ada sedikit masalah saat kita membuka game ini, di mana kita tidak bisa membuka game PUBG New State ini karena terdeteksi root oleh gamenya. Nah, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi crash ataupun foreclose saat membuka game PUBG New State pada HP yang sudah dalam keadaan root. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Magisk Manager. Kemudian silakan pilih menu setting yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita pilih aktifkan opsi Magisk Hide. Kemudian silakan pilih opsi Hide the Magisk App. Lalu berikan nama, terserah kalian bebas mau apa saja boleh. Kemudian kita pilih OK. Lalu kita tunggu sebentar hingga muncul permintaan izin seperti ini. Selanjutnya kita pilih setelan. Kemudian kita pilih aktifkan perizinan yang diminta oleh aplikasinya. Lalu kita tunggu sebentar dan pilih OK. Kemudian kita kembali. Lalu kita tunggu pop-up permintaan install aplikasi. Lalu kita pilih install. Nah, jika muncul blokir Google Protect seperti ini, kalian pilih saja tetap install. Kemudian pilih jangan kirim. Selanjutnya kita buka aplikasi Magisk Hide yang sudah kita buat tadi. Pilih OK. Kemudian kita buka lagi aplikasinya. Lalu pilih izinkan. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian pilih izinkan lagi. Nah, selanjutnya kita pilih logo perisai yang ada di bawah. Kemudian pilih Magisk Hide. Kemudian silakan kita cari aplikasi PUBG New State-nya. Lalu kita checklist saja pada aplikasi tersebut. Kemudian kita keluar. Berikutnya kita harus mendownload sebuah aplikasi yaitu Air Frozen Disabler melalui Google Play Store. Setelah kita download, jangan dibuka dulu aplikasinya. Kita kembali lagi ke Magisk Manager. Kemudian kita pilih logo perisai yang ada di bawah. Selanjutnya, silakan aktifkan perizinan Magisk untuk aplikasi Air Frozen ini. Jika sudah kita aktifkan, silakan keluar dari aplikasi Magisknya. Kemudian kita buka aplikasi Air Frozen di Disabler-nya. Nah, di sini kita pilih Start the Journey. Kemudian silakan checklist pada aplikasi Magisk Manager yang sudah kita buat dengan nama tadi. Kemudian kita pilih centang yang ada di bawah. Selanjutnya kita pilih logo Frozen yang ada di bawah untuk membekukan aplikasi Magisk Manager ini. Setelah itu kita keluar dari aplikasi Air Frozen ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi setelan. Lalu silakan kalian matikan fitur opsi pengembang jika kalian pernah mengaktifkannya. Jika memang fitur opsi pengembang ini pada dasarnya belum kalian aktifkan, kalian bisa langsung saja membuka aplikasi game PUBG New State-nya. Nah, di sini kita matikan dulu opsi pengembangnya. Kemudian silakan kita buka aplikasi game PUBG New State ini. Dan sekarang kita sudah berhasil mengatasi masalah foreclose saat membuka aplikasi game PUBG New State di HP yang sudah dalam keadaan root. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.